ada yang input saya. Siapa yang input input gua? Kayaknya ada yang hoki lagi. Yang jelas saya mau selesain dulu ini event. Karena aja baru sampai. Halo Justin. Gak ada yang punya skin itu juga. Ada bocil Sultan. Kamu makannya apa? Bocil stumble nih kurang ajar nih, nggak sopan sama yang lebih tua ya, mainnya body ngecak gelut sini, gelut tuh kontol. Maaf P
please lah, jangan main body lagi. Kenapa sih kalian hobi main body? Kalau mau body-body jangan di sini, di ring tinju sana. Ini kan game bukan ring tinju, kenapa harus main body-body? Gak heran gue. Kalian tuh tonjok-tonjokan sampai babak belur berdarah biar mampu. Thumbnail, aku ngertinya ngedit video aja, itu pun masih kayak mana gitu, masih kayak biasa aja ngedit video. Apa deh, gak dapat skin mitiknya, udah ada skin mitik satu aja udah cukup juga nih. Setidaknya kalau udah berusaha ya sudahlah. Main mah yang gak perlu ngabisin duit juga. Kalau lu gak mau skin ini juga, walaupun itu skin keren ya udah. Walaupun orang paksa harus beli atau enggak ya sudah, harus dapat atau enggak ya sudah. Gak salah juga. Ngapain juga lu turutin orang maksa. Saya ini gara-gara bocil itu, pasti tuh yang ngajarin ngebody tuh, ngajarin ngemukul pas lagi loncat nih. Bangkit bocil, kalau ketemu gua gebukin tuh habis-habisan tuh. Halo bocah, nanya mulu dari tadi. Halo. Jadi game pay to win sekarang, mungkin harus top up dulu kalau pengen dapetin semua. Halo, bahkan event pun harus top up loh. Halo. Udah jadi mod Bang Fainar. Kayaknya aku gak bisa deh dapet gemsnya. Aku gak dapet duit lagi. Kayaknya gak tau nih, aku top up lagi deh. Aku kayaknya mau berhenti top. Takutnya nama-nama. Tapi ya.
Gak tau deh, lihat aja nanti. Kayaknya aku gak bisa dapetin skin Putri Duyung Mythic itu. Keren, aku tau lah keren, bukan aku tadi lihat. Halo Hawa. Hawa kematian. Alamak, jamku tinggal segitu. Aku gak pernah main Wikesh di DC. Aku gak tahu. Itu deh, aku nggak tahu gimana cara main. Ternyata bocil-bocil Sultan juga, tapi dapat duit dari mana? Jangan-jangan ngambil punya orang lagi atau minta dari orang. Ngerti, jangan minta orang tuanya lagi. Kalau nyolong, parah nih memang bocil nih. Nabung woi, nabung, jangan minta punya orang aja, jangan ngambil punya orang aja lu nabung. Kayaknya sih udah coba kamu nanya lagi sama Bang Fernet. Iya kah, aku baru tahu. Padahal aku jarang buka Discord. Dapat duit dari mana aja? Kayaknya ngempet nih bocil nih. Dapat duit dari mana? Nabung 100.000 nggak mungkin bisa lah. Palingan juga duit jajan sehari 5.000, 10.000, 15.000. Nyampe 100.000 juga nggak yakin gua bisa nyampe. 100.000 mana mungkin lah bocil bisa nyampe. Iya benar, tapi aku lupa gimana cara ngasih orangnya gift kalau ada, kalau nggak salah ada kode. Nanti aku cari tahu kenapa bocil bisa banyak dapat duit ya nanti. Mungkin ngepet nih, diajarin siapa sih ngepet parah nih. Kasih tahu deh, nanti aku tanya dulu deh gimana caranya sih itu Wikesh itu gimana ya, ya koin gitu gimana cara dapatnya. Astaga, itu padahal bisa itu. Nanti aku tanya dulu gimana caranya ya. Ya aku suka tuh turnamen cuman main di BD aja, kalau di main di yang lain nggak terlalu suka. Terus kenapa kamu bilang ya udah tadi? Dan dia cuma nanya lagi. Jadi Pitra ya, dia full main seharian. Gak capek apa main? Mendingan istirahat dulu sementara, nanti baru lanjut lagi, kan masih banyak waktu buat ngepush. Tapi dia ngepush mulu. Nanti besoknya sakit gara-gara ngepush event. Kayak kawanku tuh ngepusipan sampai sakit gara-gara seharian penuh. Nggak tidur, nggak makan.
kamu istirahat, jangan maksain diri kamu main mulu. Depan mau jadi apa? Sakit juga nanti yang tanggung jawab orang tua. Aku salah informasi kali ini. Nanti tuh coba. Kalau nggak salah nanti ada map yang loncat-loncat atau apa gitu, temanya BRB. Kenapa harus map ini? Kan tadi aku mainnya, tadi Laserdisc. Pastinya legendary block. Salah game Bambang. Stumble. Banteng yang paling seram bukan banteng yang punya tanduk, banteng yang... Weh, jangan weh, jangan masuk gituan weh. Nanti ini, aduh, kamu ini pinggir jurang banget. Bahaya weh, terlalu pinggir jurang woi. Jadi aku main yang ini perasaan. Kok kamu tahu sih rapasnya di sini semua? Bang Reza ternyata Scopely suka sama mainan dan kartun Barbie. Iya, aku juga baru tahu. Iya. Mungkin karena ada yang bilang collab sama Barbie. Nanti kita coba cari tahu deh. Kalau nggak salah ada map apa gitu temanya Barbie. Terus ada skin bola, gimana ceritanya? Aku gak ngerti cara main WeChess itu gimana, aku jarang buka DC soalnya. Tapi aku kok bisa banyak ya, itu mungkin dulu pas aku masih ngerti, cuman aku udah lupa karena aku jarang buka DC ya. Oh, itu emot bola bukan skin bola. Bola pantai. Tapi BRB-nya kok agak aneh ya. Naik. Lolos. Kok bisa begitu? Maksudnya skin Barbie-nya kok warna pink, tapi kayak mainan, bukan kayak Barbie gitu loh. Bukan kayak Barbie dunia nyata, tapi kalau aku lihatnya pink-pink gitu ya. Bentuknya lebih kayak mainan apa gitu. Mati lah. Aku level segini. Sedikit lagi menuju Ohana nih. Ohana terus kalau bisa ya sampai segitu pun aku mau. Masih bisa kayaknya sih, aku masih bisa sepertinya. Kayaknya masih bisa mencoba lagi. Akan kucoba sampai dapat skin semuanya. Tanggal 5 Agustus itu apa ya? Ini kalau nggak salah hari pemuda.
Hari Pemuda gitu kalau nggak salah. Sumpah Pemuda. Kalau nggak salah Sumpah Pemuda ya. Ya nanti aku kasih kalau aku paham. Gimana ya? Aku lupa cara gifnya. Kalau nggak salah tanda seru gif. Kalau nggak salah tanda seru gif terus apa gitu. Walah, ulang tahun channelku. Karena kalau aku ulang tahun channelnya, ulang tahun kalian mau kasih apa? Kalian mau aku rayain apa di channel spesial ulang tahun ke-1? Petik gift Pak Reza. Dan diubah lagi terus rubah namanya. Oke nanti kasih deh, tapi jangan sampai habis, paling aku kasih beberapa aja, nanti aku nggak jadi top 6 lagi apa top 5 lagi ya, tuh top 5 atau top 6. Aku mau belajar lagi deh main itu biar jadi top 1 nya, tapi susah dilawan kayak top 1 nya Aflo ya. Top 1 nya siapa sih? Top satunya siapa tuh? Kak Flo ya. Top satunya pasti Kak Flo. Kak Flo kan sering main bikis, sering buka Discord. Aku baru tahu kalau Rapasya udah Mythic Glory. Kamu harus bisa ke Mythic Immortal, tapi aku nggak pernah main Mobile Legend lagi sih. Aku jarang main Mobile Legend kalau kecuali diajak mabar sama saudara sih baru mau. Itu pun aku jadi tank, bukan jadi apa, karena aku nggak bisa kalau nggak tank. Walah Kak Rena, WJG Kak Rena sering main, berarti Kak Rena topnya. Top 2 nya siapa? Top 2 nya Kak Flo dan Jalan, atau siapa top 1 nya? Sledding. BTW. Wih, mental. Aku masih ingat yang kontennya Bang Jul gift apa gitu, skin Mia kalau nggak salah, kerapas ya. Skin Mia tapi kayak temanya bajak laut gitu, bukan bajak laut, tema pelaut kalau nggak salah ya. Tapi udah nggak ada lagi sejak di apa TikToknya Bang Jul di ban. Ya itu yang ini. Siapa ya aku Daniel, Cam Daniel itu aku udah lama gak lihat lagi kemana ya dia ya. Dia udah pegang pesantren atau masih pesantren tuh Cam Daniel. Cam Daniel itu kalau gak salah dia itu sama kayak Intrapasya juga, viewers yang cukup lama di channelnya Bang Jul, aku lupa. Tapi kalau nggak salah dia udah nggak ada kesini lagi. Ada lagi satu lagi, gua inget dulu dia sering ngajak gua main, siapa ya namanya ya, selain Cam Daniel ada sih, lupa satu lagi gua siapa ya. Ada cok, ada, cuman gua lupa ya siapa ya. Siapa ya namanya, bukan Cam Daniel juga, bukan sih, ada D ya, dari D atau dari apa gitu namanya. Wih, dapet. Aku aja main sama Kak Reza cuman sekali. Iya, itu pun aku apa nggak bener mainnya, aku kan nggak pro, nggak jago main Mobile Legend, kalah
waktu itu sama siapa ya, ada yang pakai skin YSS, YSS ini kalau nggak salah YSS legend ya, legend atau apa gitu, sama sama siapa lagi lupa aku ya, 2K itu pun nggak tahu aku dari mana. Bang Div, aku nggak maksa, tapi aku mau push event Patrick itu skin nanti aku yang aku tunggu. Aku butuh jam. Itu mapnya temanya gimana sih Naila yang Barbie itu, maksudnya aku nggak ngerti apa sama kayak Rocket Rumble atau gimana, aku nggak ngerti yang map Barbie itu disuruh ngapain. Aku ambil barang. Semoga aja nextnya Stumble collab sama Jurassic Park aja dong. Ya collab sama Jurassic Park aja biar ada skin dinosaurus. Terus ada map dinosaurus gitu loh. Ada map Jurassic Park. Ya semoga aja collab. Wih ada itu. Aku juga ada itu. Padahal aku gak nukerin kode, tapi aku ada aja skinnya loh itu. Kayaknya ada yang dari kalian yang nukerin kodenya pakai nama aku ya, pakai akunku ya, makanya aku dapet. Padahal aku belum tulis kodenya sama sekali, tapi udah aku dapetin aja tuh skinnya. Ada apa dah lah, aku maaf aku dari tadi lupa membaca chatmu. Ada apa? Anjing di body janco. Gue sliding bapakmu, pecah palamu, mati kau mampus. Nih. Aduh, mama tolong. Aduh kena karma saya. Aku tidak tahu, aku pengen nge-push event ini dulu. Aku bisa, aku harap aku bisa mentokin lah. Nah, belum, aku nggak ngerti caranya gimana ya. Kita harus pakai ini ya, harus pakai ini bukan sih, harus pakai YouTube ini ya. Tapi bayar juga kayaknya itu YouTube AdSense. Pakai YouTube AdSense ya. Sumpah aslinya aku nggak sama sekali ngeridim itu Naila, tapi aku nggak tahu kenapa bisa dapat pusing ya. Wih, makasih bantuannya. Kita nanti main bareng ya di Stumble. Oke, rapas ya, chat aja nanti. Biasa itu grup spirit, entah mengapa suka begitu. Lama-lama kita nanti kalau udah 1 tahun ya kan, nanti 25 Agustus kan channel ini udah 1 tahun ya. Spesial kita ulang tahun, setiap kita ulang tahun kita ganti nama grup. Setiap kita ulang apa channel ini ulang tahun. Namanya jangan spirit BD mulu, lama-lama juga bosen. Apa gitu yang bagus. Kayak nama klannya gitu, klan Reza gitu, Reza klan itu RZ apa gitu, enggak tahu lah. Kok Bang Reza bisa dapet 600.000? Kalau nggak salah aku dulu rajin main ya. Coba kamu tanya Rapasya yang paling tahu soal dulu. Kayaknya aku dulu rajin main atau aku dikasih sama Kak Rena atau Kak Flo gitu, aku lupa. Jadi aku bisa banyak duitnya. Udah coba nggak bisa, jadi aku pakai namanya Reza 2499 aja kan, tanggal lahirku itu, tanggal lahirku kan 2004 bulan 9 bulan April bulan 9 tanggal 9 tahu 29 April bulan 4 ya, bulan 4 tahun 2004, jadi 2944.
Iya memang sepi, wajar sih. Mungkin bocil masih pada tidur jam segini, kurang tahu saja. Bukan banyak juga streamer lain yang live stumble, mungkin Bang Reju lagi live. Tadi aku lihat Bang Reju lagi live turnamen tuh. Iya, Bang Reju lagi live turnamen tadi kulihat. Turnamen apa juga gak tahu aku, tapi temanya tema UFO begitu. Dan jangan map UFO loh, aku juga gak tahu sih. Tadi Bang Reju live. Kalian kalau mau tahu tentang aku yang kapan gitu ya, kalian bisa tanya Rafasya. Rafasya yang paling tahu tentang aku dia. Tapi dia gak terlalu tahu banyak. Tapi aku tahu kalau dia ini dulu seangkatan sama Rika Karican, sama Rican, sama Stam Daniel, sama satu lagi lupa gue siapa ya namanya. Pokoknya ada dulu. Dia tukang main game Counter Strike, tapi gue lupa siapa namanya ya. GG. Tadi hampir WT pas Turaiju jatah jajan kenang. Gak untung si Rafa. Setiap orang pasti punya itulah. Halo Rajendra. Setiap orang pasti punya jatah jajan. Terkadang aku harus ngumpul juga duit. Kalau ini aku rela nggak jajan demi aku top up game stumble. Makanya terkadang aku sampai lapar-lapar lah pulang dari aku sekolah. Karena aku cuma demi kalian doang aku rela top up begitu. Demi aku lengkapin event biar kalian bahagia juga kan. Karena aku rela aku lapar-lapar demi kalian itu. Makanya kalian jangan nyusahin aku ya. Aku rela lapar juga karena kalian biar kalian senang lihat aku banyak skin. Mabarnya mungkin bentar lagi kita mabar sekali mungkin ya. Habis aku lanjut lagi nih ngetur. Aku lagi nyelesain ini. Enggak bahagia bapak kau, sliding pala kau ya. Mati kau nanti. Fitra mau aku sniperin apa aku bazookain nih, aku ada nih. Ini terkadang tombol loncat ini gak mau dipencet anjir. Suka ngebug gitu, suka ngebug loncat. Kayaknya masih belum di... Nah itu dia ZRX itu temen gua dulu. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Udah gak tahu kemana si ZRX itu. Aku juga gak tahu itu gak di fix apa ya. Tombol loncat itu, bak loncat itu susah banget mau pencet tombol loncat itu loh. Ya DC-ku sampai error apa. Ada yang tahu gak itu kenapa tuh. Brian maksudmu. Kalau itu aku gak tahu dah. Ya dia Brian suka ganti-ganti nama soalnya. Dulu terkadang aku suka main Mobile Legends tapi sekarang udah jarang. Lebih ke CODM sekarang aku. Sama stumble. Aku lihat-lihat kayaknya Bang Jul punya skin ini juga ya. Kayaknya dia beli juga, terus kayaknya Bang Jul ini tadi ya. Semalam Bang Jul live gak sih semalam? Semalam kayaknya Bang Jul ini ya main. Enggak telat kok Nail. BTW semalam kayaknya Bang Jul live game ini lagi. Game apa? Game Up It ya. Kok jadi sering main game itu ya? Only Up ya. Stumble-nya kok enggak main lagi. Wih, mati ya.
gua udah lupa cok, soalnya kelamaan di pondok. Walah. Itu gua juga lupa cok. Nggak tahu kali dia ada semacam pon, dia masuk pondok atau di kampus atau di mana dia si Bra itu, aku nggak tahu juga. Udah lama nggak dengar kabar dia. Nggak kok, aku masih bisa baca chat kalian. Cuman ya sabaran aja, jangan baper. Satu-satu aku juga lagi main. Iya, kalau sama Za juga tuh. Za sampai sekarang masih stay, apalagi live Mobile Legends. Cuman sekarang agak jarang kelihatan juga si Za tuh, nggak tahu kemana. Ya tapi Za itu terkenalnya tukang ini sih, tukang ngetrol. Tapi sekarang dia agak berubah dikit ya, udah nggak ngetrol lagi. Kalau Chris juga aku lupa dah kemana tuh si Chris. Lama gua nggak lihat Chris. Tapi terkadang dia datang kalau live Mobile Legend. JRX dulu dia pernah aku lihat, cuman lupa kemana dia. Mungkin dia masih sibuk bermain Counter Strike itu lagi nih, masih main Counter Strike lagi dia. Fokus main itu. Kalau Tanaka terkadang datang, tapi dia terkadang sibuk juga ngurusin gudangnya. Bukan gudang, mungkin kerjaannya. Atau mungkin dia kuliah juga, nggak tahu lah. Oke. Oke, Luis. Tanaka si tukang ini, si tukang joget ya. Tanaka yang suka joget-joget itu. Suka joget-joget. Oh, kalau Bang Bri gak tahu. Bang Bri kalau datang dia cuman ini doang. Kalau kata Bang Jul, Bang Bri itu datang kalau lagi bete doang dia. Lagi ada masalah sama ceweknya atau sama istrinya, gak tahu istri atau ceweknya gitu. Kalau lagi ada masalah dia baru datang. Tapi akhir-akhir ini ada apa, ada yang baru kalau nggak salah ya, tapi udah pergi juga sih sejak kemarin Bang Jul live FIFA ya, tapi udah nggak live FIFA lagi sih. Ada Sultan baru, cuman udah jarang live datang lagi sih. Sultan terbaru terkini ya adminnya Stumble, ya itulah si siapa ya namanya, Kak Cardinal kalau nggak salah. Itu gila kemarin Kak Ardina sama teman-temannya bagi 800 lebih mungkin, atau berapa lebih itu membership. Itu mah gak ada yang gak dapet, itu pasti ada yang dapet, pasti dapet lah. Kalian gak dapet berani bodoh lah. Oke Petra, kenapa Patrick jualan coklat? Aku juga suka coklat, nanti aku bilang sesepongbok ya. Iya Minion Cardinal ya, yang terkadang suka ribut ya di DC dan di live ya, tapi terkadang juga suka bagi-bagi gems. Minionnya terkadang on cuman di Stumble Hub doang, nggak di tempat lain. Tapi di apa, di DC-nya Bang Jul ternyata bukan Bang Jul doang yang ada. YouTuber lain kayak siapa ya, kayak Bang Reju, Bang Rafli, Bang Avexel juga ada. Tapi kok Bang Frost enggak ada ya? Pir lagi mabar kali sama kawannya, mabar Mobile Legend nge-push. Biasa dia nge-push. Iya nge-push dia. Kalau nggak sama Tayo ya sama siapa lagi? Sama si Bang Harpin mungkin nge-push. Atau ngincer Glory. Kita hitung.
Ya aku sekarang udah mulai agak jarang nonton Bang Jul juga karena aku tidurnya jam 9. Aku udah ngantuk jam 9. Terus aku kalau udah mulai kena marah juga kalau tidurnya kemalaman. Makanya aku terkadang gimana ya, mau nonton Bang Jul mau enggak juga gak enak, mau enggak nonton Bang Jul tapi gak enak juga ngelawan orang tua disuruh sudah tidur. Walaupun aku udah kuliah, aku udah besar, tapi aku masih disuruh itu. Aku gak enak ngelawan juga kalau udah disuruh tidur cepet. Kok tahu sih? Ya bener, itu bener banget. Cuman sejak ada yang bilang kayak mana gitu disuruh diubah, cuman ya akhirnya gua ubah aja. Ini gua live aman-aman aja kok jaringannya, ini mungkin servernya rada aneh ya. Soalnya tadi aku dapat notif juga di DC, Rafas yang ngechat apa server Asia nge-lag atau rada gimana gitu. Mungkin ada benernya ini gua nge-lag juga. Jeremy kalau dia masih suka datang kalau Bang Jul live Mobile Legend. Tapi datang-datang dia langsung dibully. Itu kasihan, tapi terkadang juga enggak sih. Kadang dia ikut mabar, kadang juga enggak, kadang juga ngobrol doang, bisa dia pergi lagi. Kok itu aku nggak tahu, coba kamu kasih tahu aja ke kardinal atau mimin kardinal biar di fix di kedepannya. Kemarin juga ada bug parah, bugnya banyak sih, dari main di map bombardment itu suka nembus padahal itu ada tempat pijakannya. Banyak sih, bukan itu aja, bug loncat ada, masalah banyak sebelum update ini. Dari device yang susah untuk main stumble banyak. Nah gitulah. Mereka begitu yang lebih tinggi daripada kita itu di Discord, selalu meremehkan aku, nah, meremehkan kita, aku aja suka direndahin, apalagi di live Kojul. Bukan sama Jeremy aja, terkadang sama Bang Harpin aja aku suka direndahin. Cuman ya aku tetap sabar, sudahlah aku tahan aja lah, nanti aku marah-marah juga aku yang dibully lagi. Kadang suka digatain, dibully, diapain, ya udah deh aku diem aja daripada diapa-apain, nanti kesel juga, nanti dibully lagi. Makanya mereka itu yang terkadang suka ngebully, makanya hati-hati aja kalian ya. Tapi kalau kalian berani ngelawan, silahkan ngelawan. Kalau lu nggak berani ya udah diem aja sih, bahaya sih. Lu berani ya udah. Ih, kayu fuego skin yang gua skip waktu itu. Aku
aku nggak bisa matematika. Matematika aku nilainya 0. Enggak lah, nilainya 0 juga paling 60. Paling rendah kalau soal matematika aku paling nggak bisa. Ya itu ketularan Bang Harpin, itu ketularan Bang Harpin sama si tetangga bully. Udahlah biarin aja, daripada kita kena bully nanti juga bahaya kan. Iya memang gak benar mereka. Aku suka ngadu ke Bang Jul, ngadu ke Kaplo dan lain-lain, bukan malah diladen, bukan malah diurus ya, bukan diapain, malah aku yang ada dibilangin yang salah, malah aku yang dibully. Aku anak IPS, aku anak IPS, aku bukan anak IPA. Soalnya dari SMA aku udah IPS. Kira IPS gak ada matematika, ternyata ada. Hai. Iya memang selim nih mentaik. Ya biarin. Aku terkadang ngadu pun ya percuma. Ya udahlah aku biarin. Aku biarin aja, aku cuekin lah. Udah berapa kali ku lapor ya ke Bang Jul, ke yang lain, gak responnya tetap sama. Responnya tetap sama, itu-itu aja responnya. Dibilanginnya aku lah yang salah. Ya, aku yang dibilangin yang salah, aku lah yang dibully lah, aku lah yang diituin lah. Padahal yang kalah mereka, tapi aku yang kena salah. Aku merasa Bang Jul yang sekarang itu sudah mulai beda sama Bang Jul yang dulu. Sama viewers-viewersnya juga gitu. Viewers-viewers yang lamanya juga udah mulai beda sama yang dulu. Dulu mah baik, ramah, dan lain-lain. Tapi sih sekarang udah mulai aneh gitu, suka ya gitulah, sudah mulai ngeselin. Cuman ya udahlah, aku diemin aja. Aku bacotin, aku mau balas cuma nggak bisa apa-apa, mau balas malah kena balas balik, padahal yang salah mereka gitu loh. Iya Bang Jul udah beda nih, nggak tahu kenapa nih Bang Jul udah kawan gua dulu, kawan main gua, seangkatan tuh sama Rafasya, dia seangkatan sama Rafasya, Karican, Rizka sama Rizka ya, sama satu lagi ya si Brian sama si ZX, sisanya gue lupa siapa dah. Dia Naila soalnya juga baru dia. Iya dia Brian. Dia cuman suka ganti, dia emang suka ganti nama kayak Plukso lah, suka ganti nama. Kalau kalian ngeliat gua nggak lab, berarti gua lagi keluar ataupun nggak tahu kenapa lagi nggak mau lab aja. Soalnya terkadang gua keluar kalau diajak kakak nongkrong atau nggak kepik. Kalau nggak kepik ya ke nggak tahu kemana. Andalah dekat-dekat Tangerang lah atau Bekasi gitu, status ke situ. Udah dari lama pengen protes, pengen ngelawan ke ya mereka-mereka yang songong itu, cuman ya telahnya tahu, udah tahu endingnya bakal begitu, sudah deh aku biarin aja. Kamu anak IPS berapa bang? IPS berapa ya? IPS 2 ya, IPS 2 kalau nggak salah.
PS2 atau PS1 kalau nggak salah. Pengen, sebenarnya aku pengen aja gitu, cuman udahlah aku diemin aja. Jadi bilang Bob, terus aku sekarang beli bentar apa lagi. Wih, skin Ohana. Kok kamu IPA? Gak tau aku. Ini aku ada nih skinnya nih, Tumis. Ada teman sekelasku, dia pinter dan rajin, disuruh ke DMPR dan semua. Iya, dia tengok orang 300 detik. Nah iyalah, kalau sekalinya ngebacot udah orang kena mental udah. Apalagi kalau Fitra yang ngebacot udah kena mental orang. Apalagi di DC tuh. Waktu itu di DC ada anjir bocil songong banget berani pantangin Kak Kardinal. Akhirnya udah dikeluarin deh. Gua jarang ngeliat orang pakai skin Ohana ini ya. Yang gua sering liat tuh skin-skin yang kayak skin-skin yang terkenal gitu. IPA pelajarannya apa kalau IPA waktu itu muda, mending aku IPA aja. Kamu IPA nggak ada MTK kan? Apa ada MTK? Kalau IPA biasanya sih fokusnya ke IPA doang ya. IPA fisika, IPA biologi, IPA apa lagi ya? IPA ini kalau nggak salah IPA yang ngitung-ngitung lah. Aja dulu lebih sering live ML daripada sekarang. Ya soalnya sekarang udah ada Stumble, game ini, game yang dia apa dipanggilnya, game iconnya dia. Soalnya Stumble banyak jasa bantuin channel dia naik, jadi dia main. Sedangkan ya Mobile Legend jarang buat dia naik. Soalnya yang live Mobile Legend banyak, apalagi pro player. Terus kamu apain sapinya? Kamu potong atau kamu makan atau kamu apain sapinya? Wah, bisa nih dikit lagi nih. Kalau ini cukup diamondnya nanti ku ini lagi deh. Wah, aku isi lagi kalau memang gak cukup. Kalau cukup aku gas lagi deh, aku masih akan lanjut lagi. Nah, aku dapat skin Putri Duyungnya. Ada yang aku lihat, ada yang hoki sih, ada yang dapat ini, ada yang dapat skin ini, anjir, ada yang dapat skin Uncle Sam. Sekarang Stumble Guys udah mirip Mobile Legend, anjir, ada skin mitiknya. Sekarang Mobile Legend ada rank baru lagi, ada mythical immortal. Belum juga mitik, aku udah ada mitik immortal. Mythic Immortal kalau nggak salah poin 100 mythic kalau nggak salah ya. Aku kemarin lihat di Instagram ada. Iya, aku kuliah semester 2. Habis Mythic Immortal, mythic apa lagi? Fakultas ini, Fakultas PNJ ya, PNJ Manajemen Pemasaran di UI aku, tapi di bagian dalamnya itu di keberapa ya? Ujung-ujung kalau nggak salah ya. Soalnya
Poltek ini bagian UI, cuman di kayak anak-anak gitulah, bagian anaknya UI gitu. Aku aja mentok ngitik Maui honor susahnya cuma bisa kabur. Bang yang bantu channel ini 100 subscribe aku sih nggak takut aku nanti lah bang. Gak tau, gak ada kayaknya aku nggak pasang. Halo Leon. Iya ada yang pakai skin itu juga. Halo, udah terus. Entahlah, aku nggak tahu deh. Aku udah 3 kalau nggak salah aku. D3 apa nanti aku selesai nanti aku lanjut lagi atau enggak aku nggak tahu deh. Ini aja aku udah kesulitan anjir banyak praktek. Mirip Patrick. Iya kah? Nanti aku mau coba deh. Ini. Aku mau coba sesuatu. Yang benar. Oh iya kah? Iya, aku udah tahu bang. Brandal sekolah udah rilis full. Instagramnya yang bilang kalau nggak salah. Gua lagi nunggu game ini aja sih, game-game baru. Gua nggak merantau, orang gua tinggal di Jakarta. UI mah cuma di Depok, naik motor juga sampai berapa jam doang atau berapa menit udah nyampe sana. Aku nggak ngerti main berandal sekolah gimana. Aku masih dicondet ini. Gimana caranya? Aku aja masih lag di HP. Aku nggak ngerti main PB. Live-nya gimana, PC ku aja masih PC biasa. Nanti ku coba deh kalau udah ada PC full live-in. Full belajar cara live di PC. Main PB kita. Kayaknya PB itu mirip Counter-Strike deh. Aku dulu pernah main Counter-Strike juga soalnya. Aku sekarang lebih ke COD sih, main tembak-tembakan. PC 1 juta aja disambung ke laptop. Oh alah.
Iya nanti. Iya nanti nanti. Enggak. Soalnya dikit lagi mau jalan sih, makanya mama marah-marah suruh sholat. Tapi ini belum masar, ini baru 14.26. Nyaranin main di map itu tadi. Udah LBD paling best lah. Halo Hawa, itu Naila siapa lagi? Itu ada lagi Naila, banyak banget akunnya anjir. Yang itu ada, yang ini ada, yang itu ada Naila lagi. Naila saudaraku lain. Lama-lama heran. Itu skin Uncle Sam kan ya? Dikit lagi kita sudahan mungkin. Kayak kalian sudah mau pada sudahan. Apa kita lanjut? Ya, habis aku sholat itu aku sholat dulu baru kita lanjut sampai kita udahan. Kalau udah mau jalan aku udahan. Ini aku lagi push tour X dulu ini. Apa tour X juga ini Hawa. Kayaknya aku masih bisa push besok lagi soalnya waktunya masih 11 hari, besok masih 10 lagi. Halo Rafasya. Masih 10 hari. Masih 30, masih 10 hari lagi kalau besok, jadi masih bisa lah aku ngepush ke 15. Ada yang mau pinjem akun Mobile Legendku silahkan ya, buat main sekedar main aja. Aku udah males mainin juga sih. Walaupun kemarin aku baru beli skin Atlas MCL sih. MPL atau MCL gitu nggak tahu. Aku baru beli skin Atlas MPL. Mahal anjir harganya. Tapi agak sedikit menyesal juga membelinya. Oh ya, aku mau pakai skin Bumi. Aku ngeliat Naila ini hampir mirip Kak Flo loh. Cara ngomongnya hampir mirip. Nah, terkadang tombol loncatnya nggak mau dipencet. Kenapa tombol loncatnya nggak mau dipencet? Thank you.
bikin rumis. Aku sebenarnya aku belum nukerin tapi udah dapet aja. Jujur aja guys, gak apa-apa. Siapa yang nukerin pakai nama aku, makasih ya yang udah nukerin pakai nama aku ya. Tahu aja kalian aku belum, aku telat nukerin apa. Halo M. Alizen. Tahu aja kalian ini apa, belum nuker kodenya. Pasti udah nukerin ya. Mungkin dikit lagi aku udahan guys, sudah disuruh udahan katanya. Jangan lama-lama, mau jalan soalnya. Kalian gak ada yang jalan kah hari Minggu? Naila, bercanda doang itu. Ada daun ya, daunnya sangat bercahaya. Aku jadi pengen mabar stumble nanti, aku iseng-iseng deh buka malam-malam mabar. Mabar malam. Halo Justin. Fitra hanya nyimak saja. Iya mah dikit lagi kok. Iya mah. Ini dikit lagi kok, ini terakhir mah, dua kali lagi. Ini dua kali lagi mah. Sabaran lama, bisa udahan ke dua kali lagi. Iya mah. Oke Naila, aku juga dikit lagi mau udahan ini, mau jalan. Habisnya aku mau lihat pertandingan, ada pertandingan game. Mau lihat, jadi ya udah deh. Nah ini terakhir nih, habisnya udah deh. Oke. Oh, padahal dikali dikit lagi nih. Ada yang murah nggak sih paketan? Kalau ada mau dong. Seribu gem saja cukup, astaga. 1000 atau 2000. Astaga, mau meninggoy saya. Iya, golden ninja nggak butuh. Wih ada cok yang murah cok, cuman 55.000 doang. Ini mah bisa aku beli. Tapi aku nggak ada duitnya. Tapi aku nggak mau deh, dikira marah lagi aku. Ada sih yang 31.000 ini bisa aku beli.
1000 ini bisa lah. Gue ada skin ninja itu sih. Mahal. Lagi banyak yang murah-murah ya. Ini yang tadi diomongin di grup nih, siapa sih yang ngomong ada penawaran? Kenapa? Oke, Bang Adrian. Di web Stumble ada cuma 6000 kak. Wah, nanti aku coba deh sebelum sini. Astaga, aku lupa lagi. Oh iya, kenapa nggak ajakin aja kalian pada grup, masuk grup aja. Kalau mau ya, kalau ada yang mau silahkan masuk grup WA tuh. Aku lupa lagi kasih link WA-nya. Masuk aja tuh. Aku juga nggak tahu, aku nggak mau ngurus, nanti aku kena marah. Yang pasti aku hampir benci semua moderatornya Bang Jul, kecuali beberapa yang baik ya, tapi yang jahat-jahatnya aku benci. Ini udah jadi makanan sehari-hariku nih, udah jadi ya tontonan sehari-hariku. Tinggallah. Perasaan aku nggak ada marah-marah nih. Aku diem aja deh, aku nggak tahu ngapain. Udah deh, kayaknya aku apa aja di sini. Aku makin parah. Kalau ada yang mau masuk tuh silahkan. Oh ya, aku lupa lagi kasih link grupnya. Halo Fadlan. Aduh, sebenarnya aku udah mau off sih. Thank you.
halo. Mungkin sampai jam 14.50 kita udahan. Mau jalan aku. Kalau mau ikutan grup nanti aku kasih linknya deh. Ini juga servernya entah mengapa udah mulai ngelag-ngelag nih. Gimana ya Justin, aku nggak enak nanti. Nanti aja Justin. Tunggu membaik deh ini. Tunggu keadaan membaik. Kalau keadaan sudah membaik, nanti aku naikin kamu deh. Tunggu keadaan membaik dulu. Keadaannya masih dalam, masih kayak gini, gimana aku bisa naikin kamu jadi modern. Keadaan membaik. Oh ya, berapa sih mau masuk grup ya? Nanti aku bisa kasih ini deh. Aku udah climb. Aku udah sampai 12. Aku sekarang lagi menuju ke 13 ini. Lagi menuju ke 13. Terus habisnya tinggal menuju ke 14 sama 15 sudah deh. Aduh, mulai nge-frame kayaknya udah harus udahan aku nih. Udah mulai nge-frame. Aku belum kasih nanti. Bentar ya. Sini bentar ya. Buka WA dulu. Ayo bentar. Oh itu udah tuh. Jangan lupa tadi yang tadi minta maaf ya ke Naila ya, biar Nailanya membaik. Biar keadaannya membaik, aku jadi gak enak juga. Udahan aja deh, aku mau jalan soalnya. Thank you.
mudah-mudahan itu sama Fitra tuh duel tuh. Dia jago, dia jagoan di sini. Kalau mau duel sama Fitra aja tuh. Kalau sama aku ya kamu auto menang, soalnya aku cupu. Kamu duel aja sama Fitra, Fitra jagoan di sini. Ya kan aku cupu, aku udah bilang aku cupu. Nanti ya cepet mati ya percuma, bukan duel yang ada. Duel sama Fitra aja tuh dia jago tuh. Dia pernah LBD sampai 100. Kalian duel tinju join. Tuh ajak tuh. Oi Fitra, itu. Itu kamu minta sama Fitra tuh. Fitra, kamu chat aja Fitranya. Kamu tag aja Fitranya suruh buat room, terus kamu ajak Bewan. Astaga. Anjay, aku aja jujur saja aku harus nabung pong. Aku mau mendeklarasikan aku mau pensiun FIFA aja deh. Event FIFA mulai gak jelas, mulai susah, aku capek mainnya. Aku main game lain aja aku mah. Cipong sibuk main Mobile Legends sama PUBG dia. Jadi terkadang kalau aku chat dia ngejawab. Apa parah Fitra dikatain cemen anjay. Fitra, lihat kamu dikatain cemen Fitra. Ah, mabar yuk sini yuk Cipong PUBG. Boleh lah. Ya wajar lah mereka ngambekan, kalau cowok ngambekan itu baru bilang drama. Betul. Ya, kan aku tadi udah kasih link ya, kamu pencet aja link tadi. Terus kamu pencet join. Bang. Gold. Ya pas gold itulah. Si gol. Oh alah. Udah mau udahan juga sih, udah capek aku, mau nanti lagi. Karena mau jalan juga. Aku juga ada janji nanti sama seseorang, ada yang janji juga sama Fitra, sama yang lain mau ini nanti mungkin aku live nanti malam. Nanti malam mungkin aku live lagi. Mungkin nanti malam aku live lagi mungkin deh. Live ini lagi lanjut sampai 15. Gua nggak punya pacar anjir, Cipong, gua masih jomblo anjir. Gua janji main doang, Cipong. Tapi itu akun FIFA gua mau kemana? Udah mau pensiun lah. Capek gua mainnya gitu, apa gak jelas udah mainnya. Eventnya babi udah, eventnya. Masih mau main.
mau cari game lain yang lebih seru lah. Nanti kalau udah juga masih belum cocok buat nyari pacar. Wah, itu pengen banget itu. Itu pengen banget Leon. Kalau banyak duit itu sih saya mau, apalagi cantik. Buat top up stumble. Anjir, janda susah nyari janda mah. Belum, waktu itu aku diputusin, apalagi sama si itu. Waktu itu kan aku pacaran sama kawan kalian tuh, aku diputusin. Putusin cuman masalah sepele doang. Janganlah, kasihan loh anak orang, nanti gua ngurusnya gimana. Ya karena aku kan udah lama kenal sama kak Desi. Ada, tapi aku udah lama cuman udah diputusin, cuman masalah sepele. Gara-gara apa gitu, gara-gara gak ngechat dia gitu. Ya, karena aku sibuk, jadi aku gak ngechat dia. Ada, terus aku mau mabar sama, aku kan udah janji mau mabar sama dia, kelupaan. Dia kan ngajakin aku mabar game gitu, aku lupa gitu atau apa. Aku lupa, aku tuh kayak ya udahlah, itulah dia ngambek lah biar udah mah. Nah, udah mah dari tadi. Kau. Udah, itu cuman bercanda doang, santuy aja. Oke. Aku udahi dulu ya sampai sini ya. Tadi yang mau masuk grup nanti minta Naila aja sama Fitra atau Leon lah atau siapalah ya, masukin lah yang di DC ya. Oke lah, saya keluar dulu. Masih saya sudahan dulu ya. Nanti ngobrol-ngobrol di WA ya. Gak, dia tahu lah, dia kan tahu aku dari Bang Fine Art juga. Dia salah satu viewer selama Bang Fine Art. Oke lah. Oke, karena itu aku memutuskan untuk off. Nanti kalau kalian mau ngobrol-ngobrol atau mau minta maaf atau mau ngapa-ngapain, kalian ngobrol aja di DC ya. Dan jangan ribut lagi, jangan bacot, jangan ngata-ngatain, ngehina, tendang, pukul, nyentil atau kenapa, itu nggak boleh ya. Apalagi besok, apalagi di live streaming atau lagi di konten atau dimanapun, itu gak boleh ngapa-ngapain yang berbau kekerasan, berbau ngehina, berbau ngatain, bacot lah banyak, bikin orang kena mental, bahkan apa lain. Gue off dulu deh, ingat kata-kata gue tadi. Oke, gue off dulu. Terima kasih yang sudah nonton, like dan subscribe. Ketemu lagi sama gue, Reza. Bye.